sebenarnya, aduh, aku tuh gak enak gitu loh kalau kita beli tasnya barengan. Bukan apa-apa, takutnya situ minder kalau aku beli tasnya lebih mahal dari situ. Aduh, kebetulan aku beli tasnya impor sih, dikirim langsung dari Prancis. Hah? Prancis? Perempatan Ciamis maksudnya? Udah deh, kamu ngaku aja. Baru dapat utangan kan? Dapat utangan? Loh, itu buat beli tas uangnya? Udah, jujur aja. Ya udah, nanti mau ketemu di mana? Ya di rumah saya lah. Biar kita bisa jalan bareng ke pasarnya, gitu kan? Ya udah. Ya udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Barangan aja bilang dapat utangan. Hari gini masih bergaya pakai duit utangan. Sorry. Apa sih? Ini menurut Bapak, Ibu beli tasnya online apa beli langsung aja? Terserah Ibu, mau online, mau langsung. Suka-suka Ibu lah. Kayak mana sih? Yang penting ada ini nih. Kalau nggak kayak ini, mana bisa belanja? Bapak, kok ngeledek sih? Bukan ngeledek, cuma kasih tahu. Ibu kan cuma nanya, kok pakai marah? Ya udah, terusin. Ya terserah Ibu, mau beli langsung, pakai online, suka-suka lah. Capek kali aku lama-lama kalau begini caranya. Mang Ujang, ini jagungnya cuma satu apa? Hah? Iya Bu, mending terong aja nih banyak. Iya orang mau bikin bakwan jagung, Mang Ujang. Terong juga nggak apa-apa. Terong mulu, kemarin udah terong menunya, masa terong mulu? Pagi, Mas, ya, Bu. Pagi, Bu. Iya nih, maaf. Saya kan warga baru di sini. Mm-hmm. Ibu, ngomong-ngomong Bu RT-nya ya? Bukan. Saya mau bukan Bu RT. Oh, bukan. Pagi. Pagi, Bu. Nah, ini Bu RT-nya. Oh, kamu ternyata Bu RT-nya. Oh, jadi kamu warga baru di sini? Loh, jadi kalian udah saling kenal. Ngomong-ngomong Bu Irma, ada apa kok nyariin Bu RT? Kebetulan nih Bu. Kebetulan. Nah iya maksud saya itu. Kehadiran saya di sini, saya mau ngasih berkas-berkas pindahan saya. Tapi boleh ya saya sambil beli sayur, izin join ya? Boleh. Nah gitu dong, belanja ke saya dulu. Iya Mang Ujang, ini juga mau belanja. Iya. Oh ya ibu-ibu, kalau misalnya nanti susah nyari saya, ibu-ibu bisa mesen lewat online kok. Ribet. Enggak ribet kok, enggak ribet. Jadi gini ibu-ibu, sistem COD itu memungkinkan konsumen terhindar dari penipuan gitu loh. Nah, tapi juga sebagai konsumen itu harus meneliti dengan seksama barang yang dibeli, spesifikasinya, juga harganya. Karena kurir itu kan tugasnya hanya mengantarkan dan juga hanya mengetahui alamatnya saja. Jadi begitu. Oh ya, by the way, benar yang dikatakan Ibu RT. Ini salah satu faktor yang harus dipahami sama pembeli adalah jangan protes atas kondisi barang sama kurir. Iya. Kecuali kalau misalnya barang dalam keadaan rusak. Tapi kan tadi udah dipindahin sama ibu. Iya nggak? Nah kalau ada yang rusak, tinggal dilaporkan sama penjual. Jadi kurir tidak kena imbasnya, Bu. Oh gitu. Jadi belanja nih, Bu. Borong. Oh iya. Paman dong cabai, Bang. Ya, siap. Iya. Tempenya masih ada? Enggak. Ini cabai dulu, jengkol. Iya. Jengkol. Tempe. Ada lagi nggak? Cabai. Iya. Cabai ada. Kamu milikku kan ini kan? Iya. Yeah. Belanjanya. Cabai. Nanti bayarnya pakai apa nih? Pakai kris ya, Mang? Aku cash. Iya, siap. Loh. Boleh. Ada lagi nggak? Ada, tambah. Oke. Okay. Kurang soalnya. Siap. Nah, itu aja. Tempe. Atau aja Bang, jangan banyak-banyak. Atau aja. Sehat Bang? Ya Bang. Ada ribut Bang. Siapa? Windun. Windun Bang. Windun? Ya.
Mang, saya lapor ke PRT dulu, Mang, ya. Iya, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Ribut. Ribut apaan tuh? Sana yuk. Kepo. Ntar dulu aja. Ayo, ayo. Kemana? Sama. Bu Indun. Tiga. Ya makanya ini saya buka dulu, baru saya bayar. Kalau nggak cocok gimana coba? Maaf, Bu. Dibayar dulu, baru Ibu buka. Enak aja mas ini. Pokoknya saya mau lihat dulu. Tuh cocok atau enggaknya, kan barang Ibu yang pesan. Jadi Ibu yang tahu seperti apa. Iya, saya tahu saya yang pesan, tapi saya harus lihat dulu dong, mas. Mas, kalau nggak boleh. Udah, bawa lagi aja, bawa. Udah bisa begitu, Pak. Saya kan... Makanya ini saya lihat dulu. Baru nanti kalau cocok, saya bayar. Maaf, Bu. Dibayar dulu, baru Ibu buka. Enak aja, mas ini. Pokoknya saya mau lihat dulu. Tahu cocok apa enggak, kan barang Ibu yang pesan. Jadi Ibu yang tahu seperti apa. Iya, saya tahu saya yang pesan. Tapi saya juga harus lihat dulu, dong. Kalau cocok juga dibayar, kok. Bu Irma, saya cek online dulu, ya. Gini loh, bukan apa-apa. Saya tuh ngerasa gak enak kalau beli langsung ke pasar. Ya, maklumlah saya kan belinya pasti yang lebih mahal dari Bu Irma. Takutnya ya gitu Bu Irma merasa rendah diri gitu loh. Takut saya menyinggung hatinya Bu Irma gitu. Ya? Oh iya, tunggu di sini, di rumah saya. Cepet ya, gak pakai lama. Dah. Bapak mau kemana? Mau di luar. Apa? Berisik. Ih. Emang berisik? Malu sih. Gak boleh lihat istri senang sedikit. Heran. Ganggu orang kerja aja. Masa gak boleh sih? Kerja sambil di dalam. Assalamualaikum, Pak RT. Ganggu orang aja. Pak RT. Oh, waalaikumsalam. Cepet kali datangnya. Bukannya tadi udah telepon istri saya? Iya, tadi udah sampai situ, Pak RT. Kalau begitu, saya panggilin dulu ya. Oh iya. Tunggu sebentar ya. Iya, Pak RT. Bu! Bu, sini! Ada Bu Irma! Ya, 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 ya. Aduh, kerjaan belum selesai lagi. Gimana nih? Udah datang, Bu Irma. Ya udah datang, kan Bapak kasih tahu. Berarti Bu Irma udah datang dong. Ih, gemes. Bapak pinter. Bentar, suruh tunggu ya. Ah, dadah aja. Pak, mau kemana, Pak? Jangan ditanya kemana Bapak pergi. Ih, si Bapak mah pergi-pergi terus. Ih. Tunggunya di dalam. Iya, makasih ya Pak RT. Iya. Assalamualaikum Pak RT. Waalaikumsalam. Hormat Pak RT. Ada berupanya. Bu Indun, ribut Pak RT. Innalillahi, sama suaminya lagi? Bukan Pak RT, sama pengantar paket Pak RT. Sepertinya Bu Indun gak mau bayar sebelum paketnya dibuka Pak RT. Ah, aduh, buruan kita kesana. Ya Pak RT. Buka. Bisa gak? Lamanya. Dibayar dulu Bu, masih banyak nih paket yang harus saya antar. Enak aja bayar. Istri saya kan belum lihat barangnya. Kalau udah belanja mah, bayar. Jangan-jangan nggak punya duit. Gaya aja mau belanja. Padahal mah, bokeh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak RT. Alamak. Ada apa ini rupanya nih? Hah? Biasa ini, Pak RT. Ribut-ribut kecil. Jadi tambah mahal ya. Situ bukannya baru dapat utangan.
Mau lihat ATM saya? Hah? Kartunya doang? Buat apa? Isinya lah. Gak boleh fleksi. Loh, iya ya. Kok harganya jadi lebih mahal ya? Buati mau pinjam uang saya. Ada nih. Sembarangan. Sorry ya, saya ngutang-ngutang. Tapi itu Bu Hanifah bisa, Pak RT. Dibuka dulu paketnya, dilihat. Terus kalau cocok, baru dibayar. Ya, tapi kan ada, apa namanya itu? Pelapon... Pelapon rumah. Platform. Iya, platform is coming. E-commerce. Platform e-commerce maksudnya? Ya sama aja Pak RT. Hah? Kan bayarnya juga COD. Betul, pembayarannya pakai COD. Tapi cara dan peraturannya berbeda. Emang benar dia nggak punya duit. Ya iyalah, Pak Hamsar gitu loh. Rese tuh bapak-bapak, ngomongin kita. Kayak emak-emak mulutnya. Ngintip-ngintip aja kayak mau nyolong jemuran. Lemes bener. Memang. Dari tadi nih Pak, buang-buang waktu saya. Yes, itu yang buang-buang waktu saya. Kalau dari tadi situ iyain juga udah selesai dari tadi. Tapi kan ini harus dibayar, Ibu. Kamu bentak istri saya? Loh, siapa yang bentak, Pak? Kan saya cuma ngingetin kalau ini harus dibayar. Udah. Nggak usah ribut macam begitu. Nanti biar saya yang selesaikan. Gampang masalah itu. Nggak usah ribut. Murah. Ada apa sih ini? Bu Irma juga ngapain kesini? Ini mau pesen COD tapi ongkirnya kemahalan. Jauh tokonya, Bu? Jauh sih, di luar Jawa. Jawa pula. Pantesan, jauh. Terus nggak jadi beli dong? Makanya bingung. Kan ada ongkirnya, Bu. Makanya jadi lebih mahal. Soalnya dia udah ada ongkos kirim. Katanya ada yang gratis. Tapi kan nggak semuanya, Bu. Oh, Bu RT maunya yang gratisan aja. Ya Allah, Bu Irma kok gitu sama saya? Saya begini itu untuk Bu Irma loh, supaya lebih murah juga. Iya deh. Kalau nggak dibayar gimana, Pak? Kita lihat dulu barangnya. Kalau memang sesuai cocok, buka tinggal videoin. Kan buat bukti. Oh, kalau mau dipideoin boleh. Tapi barangnya ya, jangan saya yang dipideoin. Kalau saya yang dipideoin terus diupload ke sosmed, nanti malah viral lagi. Nah, cocok ataupun enggak, Pak, tetap harus dibayar. Nanti masalah balikinnya itu ke seller. Dan soal pengembalian uangnya itu ke seller juga, Pak. Jadi sekarang tetap harus dibayar meskipun enggak cocok. Enggak ada dong kalau kayak gitu. Udah, buka aja dulu. Yaudah, buka mah. Buka. Iya, Pak. Bener enggak? Pidin. Biar bukti nih. Senapan sih. Paling gue setrikaan. Wih, bagus banget sepatunya. Cobain lah. Bagus, Pak. Itu cantik. Aduh, istriku makin cantik aja nih. Iya gak, Pak RT? Iya. Bagus buat kondangan. Iya. Mau bayar, Pak, bayar. Biar cepet pergi nih kurirnya. Kadang-kadang emang kayak gitu, Bu. Ada yang ngasih gratis. Tapi kan gak semuanya, Bu. Bu Irma, anak saya pinter kan? Iya dong, pinter banget. Iya. Terus gara-gara soal ongkir, Bu RT anggapnya kemahalan. Oh, enggak gitu. Jadi gini, dengan belanja digital itu, kita dimudahkan untuk mendapatkan barang atau memilih barang yang kita mau. Dengan membandingkan barang sejenis dari toko lain itu, kita tinggal klik aja. Jadi Bu Irma enggak perlu lagi datang dari toko ke toko gitu loh. Kan tadi sudah dijelasin sama Putra. Betul kayak gitu, jadi gampang semua. Iya, ini jadi. Yo, justru saya mau tanya sama Bu Irma. Bu Irma merasa keberatan enggak dengan ongkirnya? Tadi kan Putra sudah bilang, kita itu dimudahkan. Nggak keluar banyak waktu juga tenaga, gitu loh. Jadi hanya bayar ongkir, nggak mesti ongkos-ongkosan. Paham? Jadi gampang semua. Iya, Bu RT. Ya iyalah. Yaudah, Putra masuk dulu aja. Iya. Paham kan?
paham. Udah Pak bayar, Pak bayar. Iya, iya, Pak. Itu dong. Nih, saya bayar ya, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih sudah dibantu ya, Pak. Sama-sama. Wah, jadi banyak yang ketunda ini. Eh, buruan antar, jangan ngedumel. Iya, Pak. Duluan ya, Pak. Ya. Udah beres kan, Bu? Iya, udah Pak RT. Kalau kayak gini kan saya suka. Nah, gitu dong. Makanya lain kali kalau belanja pakai COD, pembayarannya cara begini aja, ya kan? Dan langsung diboxing dulu, dibuka, divideoin, sesuai nggak barangnya. Kalau tidak sesuai, balikin ke penjualnya. Jangan kurirnya yang dimarah-marahin. Dia kan bukan penjual. Iya, Pak RT. Paham? Iya, paham, Pak RT. Eh, cengang sengeng saja. Muter sana. Siapa RT? Assalamualaikum. Salam. Sekarang kan udah beres. Saya mau pergi dulu ya. Iya, Pak RT. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak RT, Pak RT. Hah? Motornya. Aduh, iya. Aku lupa. Biasa. Kalau udah mau tua begitu. Iya, faktor U. Iya. Kelamaan di Belanda. Ya udah ya. Iya, Pak. Iya, Pak RT. Makasih. Hati-hati, Pak RT. Iya. Wah. Makin cantik aja nih. Istri papa. Pak RT kayak pernah belanja online aja ya, Pak? Iya, mah. Sok tahu. Mang Ujang. Ya, Bu. Tempe ada, tempe sama pete. Ada dong, Bu. Pete. Siap. Bau ntar. Enggak apa-apa, Pak. Kan enak. Yaudah. Ibu belanja dulu ya, Pak. Iya, iya. Bu, mana? Ternyata petenya habis. Jengkol aja. Sama oh. Aja kan baunya. Iya enggak? Ya udah deh, ya. Enggak apa-apa. Mungkin bukan itu, Bu. Memang itu. Udah jelas kok. Bu Irma cuma pengen nemenin ibu. Biar bisa jalan-jalan gitu loh. Kenapa liatin bapak begitu? Ada yang aneh? Bingung, Pak. Ngomong sama ibu susah. Kalau bingung, pegangan. Terjatuh. Lumayan lucu, Pak. Eh, belanja digital itu banyak keuntungannya. Tapi bukan berarti belanja komposisional itu tidak banyak keuntungannya. Kan Putra nggak ngomong kayak gitu, Pak. Hah? Bu Irma yang ngomong begitu. Oh. Lah, sebenarnya ya dia cuma pengen jalan-jalan, bukan mau beli tas. Oh. Ngikut ibu jalan-jalan berarti ya, Bu? Duitnya nggak ada. Nah, belanja digital itu praktis, mudah, dan cepat, Bu. Kita juga nggak perlu ngeluarin ongkos buat sampai ke toko tujuan. Kita juga nggak perlu tuh bawa barang-barang berat. Kita langsung diantar ke rumah soalnya. Iya, memang enak. Tapi ya udah bisa langsung lihat barangnya. Ya kita emang cuma bisa lihat gambarnya dari foto atau gambar yang ditampilkan. Makanya kita harus pintar-pintar juga, Bu. Biar nggak kena tipu. Kalau kena tipu gimana? Iya, Bu. Betul. Kan cuma gambar atau fotonya aja yang kita lihat. Makanya kita harus detail tuh ngeliatnya. Udah seperti yang kita mau atau belum. Terus kita juga harus cek deskripsi keterangan barang, Bu. Jangan sampai salah ukuran, salah warna, atau tidak sesuai dengan yang kita mau. Berikutnya, sebelum melakukan belanja online, Ibu juga harus melakukan riset pada barang yang kita mau beli. Jangan sampai salah order, Bu. Terus, Bu, yang gak kalah penting, kita harus lihat review dari pembeli sebelumnya. Itu penting banget, Bu. Put, kok banyak tahu? Diam-diam kok sering belanja online ya? Ya pernah lah, Pak. Oh iya, Bu. Ibu kan itu mau nyari harga. Ibu bisa bandingin tuh ke harga yang lain. Jadi misalnya yang di toko satu, nah toko kedua tuh harganya beda, Bu. Pasti ada yang lebih murah, Bu. Tetap aja. Bu, ongkir kan ganti yang ongkos kita ke sana. Lebih praktis, lebih memudahkan juga, Bu. Kalau ongkirnya nggak mau mahal-mahal, tokonya jangan terlalu jauh. Jadi dekat dari rumah gitu, Bu. Ya, gimana caranya kita tahu tokonya jauh apa enggak? Kita kan nggak pergi ke sana. Deh, Ibu. Kan biasanya ada lokasi penjual di setiap toko online, Bu. Gini. Ibu tuh tinggal milih yang... bentar. Kalau Putra lanjut jelasin, ada upahnya nggak? Kenapa? Lihat Mbak macam begitu. Minta duit, Pak. Ada upahnya nggak? Nggak ada.
Lagian kamu ngasih tahu ibunya aja pakai minta upah segala. Kasian tuh Bu Irma, gak jadi jalan-jalan deh. Lagian mau jalan-jalan doang sih. Seger-seger nih Bu. Itu aku mau kolnya. Kolnya oke. Okay. Baru datang nih dari petani. Satu aja. Iya. Yeah. Oh iya, bawang ini kali ya soalnya. Bawang? Satu bungkus ini. Boleh. Mang Ujang, mau timun dong. Oh ada, gampang. Mau dong. Terus sama apa lagi ya? Ini layu banget sih kangkungnya. Ibu, kemarin pembayaran COD gimana? Lancar gak? Tahu gak? Pesan COD itu ongkirnya mahal. Males ya. Kalau soal itu Bu Irma, Ibu Irma cari penjual yang deket-deket sini aja. Ya jangan yang jauh-jauh. Karena ongkos kirimnya kalau deket kan lebih murah. Ya misalnya nih ya, Ibu Hindun beli ke penjual yang ada di luar Jawa misalnya. Itu bakal lebih mahal dibanding Ibu beli ke yang deket-deket sini penjualnya. Terus ada juga nih Bu, jenis-jenis pengiriman. Ada pengiriman yang kalau misal Ibu mau hari ini datang, atau besok, atau beberapa hari, bisa juga tuh. Itu ongkos kirimnya juga beda-beda. Iya, tapi terserah customernya sih mau pilih jenis pengiriman yang mana gitu. Terus, kalau misalnya barangnya nggak sesuai sama yang difoto gimana, Mang? Nah, itu mudah juga sih, Bu. Iya, sekarang kan ada banyak tuh e-commerce atau toko online atau online shop atau marketplace yang nyediain namanya rekening bersama. Nah, itu tuh maksudnya tuh kita uangnya jadi aman gitu. Jadi nggak langsung disalurin ke penjualnya sampai kita dapat barangnya atau kita yakin itu adalah barang yang kita pesen. Kayak gitu, Bu. Terus kalau misalnya barangnya beda nih ya, Bu. Ibu bisa komplain. Tapi biasanya penjualnya minta video unboxing barang yang dikomplain gitu sama kita. Kayak gitu. Tapi ada juga sih online shop tuh yang nggak nyediain rekening bersama gitu. Nah, ini juga perlu diperhatiin nih, Bu. Iya, kayak misalnya pertama, Ibu harus mencermati toko online-nya gitu. Kenali dengan teliti dan cermat toko online-nya. Terus yang kedua tuh kayak Ibu tuh jangan sampai benar-benar tergiur sama harga yang murah banget gitu. Abis itu tuh ada juga tuh Ibu jangan terpaku sama testimoni-testimoni gitu ya. Nah, jangan terpaku juga udah gitu. Ada lagi tuh Ibu simpen dah bukti transfernya. Sama juga perhatiin katalog produknya. Nah, itu buat jaga-jaga kita aja, Bu. Terus, barangnya dikembaliin nggak, Bu? Ya enggak lah, Bu. Saya beli. Oh, akhirnya mau dibayar juga? Ya iya. Iya dong, saya bayar. Maaf nih, Bu. Kurir kan punya puluhan barang yang harus diantar pada hari pengiriman. Apalagi kalau sistemnya si OD. Nah, si COD itu customer harus ada untuk ngambil barangnya. Karena untuk melakukan pembayaran langsung, sistemnya kayak gitu, cash. Terus nih Bu ya, jangan melakukan tawar-menawar sama kurir. Iya, karena COD itu intinya adalah menyelesaikan pembayaran setelah barang diterima. Gitu. Kalau urusan tawar-menawar barang mah bukan kurir. Itu Bu Indin tuh. Iya. Mang Ujang, nanti kesini lagi ya. Saya lebih enak belanja sendirian. Dia nggak jadi belanja tuh. Gara-gara Ibu nih. Kok saya? Udah tadi ambilin yang tuh, tomat saya sekilo. Aturan laku sama Bu Indun sayuran saya. Ibu, beli double berarti ya sayurannya ya. Ibu kan. Semuanya saya beli dah. Ini bawang lagi murah nih, Bu. Ada dampak negatifnya enggak? Ya ada Bu, yang pertama nih produknya nggak sesuai, kedua terlambat pengirimannya, ketiga pelayanan pengguna tuh, yang keempat yang paling bahaya timbulnya perilaku konsumtif. Alhamdulillah ternyata disebutin juga konsumtif. Apa maksudnya sih Pak? Maksud Bapak banyak kemudahan dalam belanja digital, orang bisa menjadi konsumtif.
Nah, ini perlu harus diperhatikan juga. Jangan sampai tergiur belanja barang-barang yang murah atau diskon. Belanja yang sebenarnya tidak dibutuhkan atau urgent. Kan sekarang ada pay later. Jangan sampai. Yang bayarnya belakangan, Pak. Jangan sampai. Alhamdulillah. Bu! Aduh. Pay later, Pak. Oh, apa? Ay, Ma, gimana nih, Put? Bu! Aduh. Jangan pay later. Jangan utang. Jangan konsultif, Bu. Macam mana sih? Aduh. Jangan pay later. Bu, yeay, ibu mau pay later. Bu. Aduh, gimana sih? Pokoknya papa bayarin deh, tenang. Tapi jangan pakai pay later dong. Asik, bapak bakal sering dengar teriakan paket. Hah? Paket! Yeay, beli sepatu baru. Makasih bapak sayang, ibu dibeliin tas baru, yeay. Putra. Iya, papa beliin. Hitung-hitung ngebahagiain keluarga, gimana sih, alamak?